Kita ke informasi lain, pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil saksi ahli bahasa dan saksi ahli dari Ikatan Dokter Indonesia IDI terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoax yang dilakukan Hadi Pranoto dan Erdian Aji Prihartanto atau Anji. Polda Metro Jaya mendalami laporan dugaan penyebaran berita bohong atau hoax yang dilakukan Hadi Pranoto dan Erdian Aji Prihartanto atau musisi Anji. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, dalam mendalami pelaporan tersebut penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil dua saksi ahli, yakni saksi ahli bahasa dan saksi ahli dari Ikatan Dokter Indonesia, untuk membuktikan persangkaan atas pelanggaran atau tidak pada pasal 28 ayat 1 jungto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP. Nanti akan memeriksa saksi ahli dalam hal ini ahli bahasa apakah memang masuk dalam unsur persangkaan perkataan apa penyebaran berita bohong atau hoax kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang ITE ini. Juga kita rencanakan memanggil saksi ahli dari IDI sendiri, ya, dari IDI. Setelah menganalisis keterangan dari saksi ahli, penyidik akan memanggil Anji dan Hadi Pranoto untuk diperiksa atas dugaan penyebaran berita bohong. Keduanya dilaporkan Ketua Umum Cyber Indonesia, Munas Alaidi, yang menilai Anji dan Hadi menyebarkan berita bohong terkait penemuan obat dan penyembuhan COVID-19. Devri Novaldi, Jawa Pos TV.